Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita menyambung bacaan kita dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' karangan Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dan kita masih lagi pada perkara-perkara yang beliau bawa berkenaan dengan dosa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah beliau sebutkan wala'ana man dhabaha lighairillah, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyembelih demi selain Allah, yakni taqarruban, dengan tujuan untuk beribadah ta'abud. Dalam hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhabaha lighairillah. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan di sini ialah syirik, menyembelih dengan makna syirik. Dan pun sembelih ayam untuk makan, itu tidaklah termasuk dalam makna ini. Tapi maknanya ialah sembelih untuk jin, untuk berhala. وَلَعَنَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا. Dan Nabi melaknat orang yang أَحْدَثَ حَدَثًا. Kita أَحْدَثَ حَدَثًا ni melakukan satu perkara yang merobek sistem asal. Itu makna hadas daripada asalnya. Makna kalimah أَحْدَثَ حَدَثًا makna hadas, kita berhadas. Hadas maknanya daripada kita dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, kita keluar daripada keadaan tersebut, pergi kepada keadaan yang tidak suci. Kan? Bahasa Arab dia kata hadatha hadath, berlaku kemalangan. Daripada keadaan kita sejahtera, dia sakit. So makna ahdatha hadathan, yang ini dia telah keluar daripada sistem Islam kepada satu sistem yang bertentangan dengan Islam. Sebab itulah makna yang paling melekat dengan man ahdatha hadathan ialah pelaku bid'ah. Kerana bid'ah mengeluarkan diri kita daripada sistem yang Nabi bawa kepada sistem yang lain. Demikian juga orang yang melindungi pelaku bid'ah. Wala'anal musawwirin, dan melaknat orang yang membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Larangan hadis Nabi SAW mengatakan inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun, orang yang paling teruk azabnya di hari kiamat ialah orang yang membuat gambar-gambar. Kenapa Allah Ta'ala akan azab mereka, di mana Tuhan akan suruh mereka hidupkan apa yang mereka ciptakan. Dan ini termasuk dosa besar yang setengah orang tidak memberikan perhatian, dan orang anggap benda ni sebagai art, seni kononnya. Kan? Maka di beli gambar-gambar tak dalam rumah, gambar yang pelik-pelik, kan, patung-patung masalahnya. Na'udzubillah min zalik. Wala'ana man 'amila 'amala qaumi Lut, dan Nabi melaknat orang yang lakukan amalan kaum Lut, yakni melakukan liwat dan juga mustahaqah, amalan LGBT. Na'udzubillah min zalik. Ini juga dilaknat dalam hadis. Wala'ana man sabba abahu wa man sabba ummah, dan Nabi laknat orang yang mencela ibu ayahnya. Juga dalam hadis Ali bin Abi Talib, la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Wala'ana man kammaha a'ma 'an at-tariq. Kammaha a'ma 'an at-tariq. Yani dia kata orang yang menipu orang buta di jalan, kan? Dia orang buta minta tolong tunjuk jalan, dia butakan lagi orang buta, kan? Kamah buta, dia membutakan orang buta daripada jalan, dia menyesatkan orang buta tolong jalan, dia tunjuk jalan yang silap. Ini adalah perbuatan, ini menipu orang. Dan menipu yang paling teruk ialah menipu orang yang memang tak ada daya upaya untuk dia menilai penipuan kita, dan dia pula percaya kat kita. Orang dalam keadaan cacat begini,
kan? Sama lah orang yang tak boleh nak berjalan lumpuh, dia minta tolong, kita tolong surung apa kursi roda dia misalnya, kan? Dia nak ajak kita pergi masjid, dia pun kita hantar dia pergi disco misalnya. Alhamdulillah misalnya. So, lebih teruk lagi lah kan. Tapi maknanya apa-apa benda lah yang kita buat, kita tipu orang, orang OKU kan, dia tak boleh nak cakap, kita kita tipu dia, kita jual barang tipu dekat dia. Kata orang, orang buta masalahnya, dia tak boleh beli barang lah kan? Orang buta dia jual beli dia tidak sah, dia mesti wakil kan? So mengelakkan penipuan kan. Wala'ana man ata bahimah, dan Nabi laknat orang yang melakukan hubungan seks dengan haiwan. Dan ini tentulah dosa yang yang besar, na'udzubillah min dzalik. Dan diperintahkan supaya haiwan itu dibunuh kerana dia jijik. Wala'ana man wasama dabbatan fi wajhiha, dan Nabi laknat orang yang apa nama, orang bila lembu kan, dia, dia chop dengan besi panah kan, dekat wajah, dekat muka tak boleh. Mungkin tag dekat telinga, dekat apa tak apa lah, tapi dekat muka, maka itu dilarang kerana mencacatkan muka, kerana mencacatkan haiwan. Dan ini sekarang jadi trend, orang duk cat binatang lah. Salah, tak boleh, sebab dia merosakkan tubuh badan dia kan. Macam baru ni jadi kes apa, orang cari anjing-anjing liar ni, dia pergi bucat. Ini vandalism kan, mana boleh seksa haiwan macam itu. Ini kita ditakuti termasuk dalam salah satu yang semakna dengan perkara ini. Kerana ilah dia adalah kita mencacatkan haiwan. So apa-apa perbuatan yang mencacatkan haiwan adalah dilarang. Kecuali kalau macam kita kasih binatang lah, kasih itu tata lain lah. Orang belah lembu nak bagi, dia nak sebelah lembu nak bagi daging banyak masalah. Itu kalau tidak memubaratkan dia, tidak ada masalah. Tapi besi panas kalau di muka tak boleh lah. Lembu kan dia pun nak tag. Dan ni orang pergi pakai kat telinga je kan. Zaman dulu dia pakai chop itu, besi panas itu, supaya orang tahu ni tu siapa tuan dia kan. So kalau lekat di kaki apa tak apa lah, di badan, di punggung dia, tidak mengapa. Di wajah tak boleh lah, dia akan merosakkan wajah kan. Kasih kucing dia tak nak bagi kucing dia beranak, tak ada apa. Kasih kucing supaya kucing dia tak beranak banyak sangat, dia tak larat nak bela kan. Dan setengah orang nak bagi pasal dia nak masuk pertandingan, bulu cantik. Ada kelebihan. Kalau tidak memudaratkan kucing itu, tidak menyebabkan dia jatuh sakit dan sebagainya, tidak mengapa. Tapi yang di sini ialah kita sengaja mencacatkan haiwan kan, tanpa terbuat sebab yang munasabah. Wala'ana man darra bi muslimin aw makara bih, dan Nabi laknat orang yang memudaratkan orang muslim yang lain atau membuat tipu daya helah kepadanya. Ni orang scammer siapa semua ni kan, memperdayakan orang muslim, na'udzubillah min zalik. Ini lebih teruk lagi lah. Bukan makna orang kafir boleh, tak. Orang kafir pun tak boleh larang. Apatah lagi kalau buat dengan muslim, Nabi laknat. Wala'ana zawaratil quburi wal muttakhidina 'alayha al masajid was suruj, dan Nabi laknat wanita-wanita yang banyak menziarahi kubur dan membina masjid-masjid dan lampu-lampu di atas kubur. Seperti telah kita bincangkan dalam kelas kitab tauhid masalahnya. Wala'ana man afsada imra'atan 'ala zawjiha aw mamlukan 'ala sayyidihi, dan Nabi laknat juga orang yang menghasut isteri untuk benci kepada suami atau sebaliknya, atau hamba terhadap tuannya. Nah, ini sengaja dia nak bagi bercerai atau nak bagi rosak rumah tangga orang, apa sebab tujuan pun tak kira lah, sama ada dia pihak hasut tu suami atau isteri atau orang gaji atau pekerja dengan majikan. Sengaja supaya pekerja dengan majikan ni bergaduh, lalu rosaklah syarikat, dan dia pun dapat ambil alih syarikat masalahnya. Ini juga termasuk perkara yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala'ana man ata imra'atan fi duburiha, dan Nabi laknat orang yang mendatangi isterinya pada duburnya. Ini al-lutiyatu sughra, liwat yang kecil. Dan ini juga adalah dosa besar.
وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Dan Nabi juga beritahu bahawa wanita yang bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya akan dilaknat oleh malaikat sehingga pagi. Yani wanita yang dimarahi oleh suaminya dengan sebab-sebab yang yang sahih lah, maksudnya kan dia telah ingkar arahan suami, nusyuz maknanya. Wanita yang nusyuz akan terus dilaknat sehinggalah dia dapat redha suaminya. Wala'ana man intasaba ila ghairi abih, dan Nabi melaknat orang yang menasabkan dirinya kepada bukan ayah kandungnya. Juga dilaknat, dan Nabi sebut man idda'a li ghairi abih fal jannatu alaihi haramun. Siapa yang mendakwa kepada bukan ayahnya, maka syurga haram atasnya. Yang ni orang yang ambil anak angkat masalahnya, kemudian dia disebahkan. Kalau anak tu tak tahu, tak ada apalah, yang berdosa yang buatlah. Tapi kalau dia tahu dan dia tidak menukarnya, dan dia kekal nak supaya dapat harta warisan dan sebagainya, tipu dengan tujuan tersebut, maka tentulah itu dosa besar. Wa akhbara anna man ashara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu, dan siapa yang tunjuk benda-benda tajam kepada orang Islam, malaikat melaknatnya. Dia tak boleh kita acu pisau. Tak, setengah orang dia tengah duduk apa, potong-potong bawang kan dengan kawan kan, potong bawang betul-betul lah, bukan potong bawang kan, tak betul kan, kawan dia minta pisau, dia suar lagu tu, mana boleh kan, itu salah. Mana boleh suar dekat apa, mata pisau kan, kena suar dekat hulu kan. Sebab kalau takut terlepas kan, jatuh, timpa kaki kawan tu, tangan kan, tikam badan dia, na'udzubillah misalnya. Sama ada dia suar dalam keadaan ada penutup atau suar daripada hulu kan. Dan makruf lah adat kita pun, kalau kalau orang hunus keris mata ke kita tu, ajak lawan kan. Kalau nak bagi keris, bagi kepala dia, hulu dia kan. Itu memang makruf lah. Jadi Nabi larang. Sama juga Nabi larang kita keluar pada hari raya bawa senjata pergi ke masjid, kerana takut terkena orang kan, benda-benda tajam kan, bawa tombak dan sebagainya. Zaman lah mungkin tak ada, zaman dulu kan, zaman dulu mungkin lah bawa keris dan sebagainya, kena tutup, tak boleh lah kita biar keris terbuka. Dan ini maksud dia adalah nak menjaga daripada kita mencederakan orang Islam. Itu maksud dia. So apa-apa perbuatan termasuk lah kan, kita bawa kereta cara bahaya, langgar orang masalahnya, orang nak elak kita, orang jatuh kan, itu termasuklah dalam makna tersebut. Apa-apa perkara yang kita buat menyebabkan orang boleh cedera atau menyakiti orang Islam kan, itu dilarang. Wala'ana man sabba ashabahu, dan Nabi laknat orang yang mencela sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Ya, tentulah orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad la'ana Allah man afsada fil ardi wa qata'a rahimah wa adahu wa adha rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang yang melakukan kerosakan di muka bumi dan memotong silaturahim dan menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Ta'ala, innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan rasulnya, mereka akan dilaknat dunia dan akhirat. Macam mana sakiti Allah dan rasul? Menghina Allah, menghina rasul, mempersenda, memperolok Allah dan rasul, lakukan perkara-perkara yang menunjukkan bahawa dia tidak redha dengan apa nama hukum Allah dan rasul kan. Itu adalah melakukan kerosakan di muka bumi kan. Merosakkan di muka bumi maknanya apa? Kalau datang dalam Al-Quran, merosakkan di muka bumi, yakni tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa-apa ayat dalam Al-Quran yang cerita melakukan kerosakan di muka bumi, maknanya apa-apa perbuatan yang melanggar hukum Allah, maka itu maknanya merosakkan di muka bumi. Yufsiduna fil ardi ba'da islahiha. Tuhan kata antara perangai orang Bani Israel ni, dia merosakkan setelah Tuhan elokkan. Tuhan elokkan dia dengan syariah,
tiba-tiba dia datang dengan hukum dia sendiri, pandai-pandai nak buat hukum sendiri, undang-undang sendiri, maka dunia ni akan rosak. Bumi ni tak boleh melainkan dengan hukum Tuhan. Jadi banyak-banyak kerosakan yang berlaku di muka bumi ini sebab puncanya adalah kerana hukum manusia, undang-undang yang dibuat oleh demokrasi dan sebagainya. Ini adalah yang merosakkan muka bumi Allah Azza wa Jalla. وَلَعَنَ مَنْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. Dan Allah melaknat orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada keterangan dan petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan, menutup, merahsiakan apa yang Allah telah turunkan daripada petunjuk dan penjelasan setelah dijelaskan dalam kitab, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Setelah diturunkan dalam kitab, dia nak sembunyikan. Ini perangai ulama-ulama ahli bid'ah. Dia menyembunyikan syarak yang sebenar. Dia menyelewengkan agama. Ini adalah perangai ahli bid'ah. Menyebabkan orang jadi sesat. Bila dia sembunyikan kebenaran, orang akan sesat. Dan termasuk dalam erti kata konteks ini, mereka yang enggan menjelaskan kebenaran, enggan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Na'udzubillah min dhalik. وَلَعَنَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ بِالْفَاحِشَةِ. Dan kita dah ambil dalam surah An-Nur, dan kita dah jelaskan makna laknat di sini ialah bagi mereka yang memang boleh cita-cita untuk merosakkan maruah wanita muslimin, wanita orang Islam, dengan sengaja menuduh mereka dengan zina. Di mana perbuatan itu jikalau berleluasa, lama kelamaan akan menjadi tuhmahan terhadap Islam sendiri. Betul tak? وَلَعَنَ مَنْ جَعَلَ سَبِيلَ الْكَافِرِ أَهْدَى مِنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan Allah melaknat orang yang menjadikan jalan orang kafir lebih baik daripada jalan orang mukmin. Juga kita telah bincangkan dalam kelas kita itu kenaan dengan golongan Yahudi yang mengatakan alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Bila ditanya kepada mereka, siapakah yang patut kami ikut, agama Muhammad ke agama orang musyrikin ke, disebabkan mereka benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tahu agama Muhammad benar, agama musyrikin salah, mereka kata orang musyrikin lagi baik. Dan ini adalah banyaklah zaman kita ni orang yang perangai macam ini. Kan bila ditanya kita nak ikut hukum, nak ikut sunnah ke nak ikut hak orang ramai buat ke, dia kata hak orang ramai buat tu pun bagus juga. Nah, ni perangai Yahudi lah. Itu termasuk dia kena laknat lah. Kan? Pasal dia kata yang orang buat itu lebih baik daripada, dan termasuk kekufuran, tentulah murtad lah. Na'udzubillah min zalik. Bila dia kata sunnah orang ramai lebih baik daripada sunnah Nabi, tentu murtad. Tidak syar lagi lah. Termasuk nawaqidul Islam yang telah dibahaskan para ulama. Sehingga ulama kata apa? Kalau orang kata kepada kita qallim adfaraka fa innahu sunnah, keratlah kuku kerana ia sunnah. Lalu kau tu jawab apa? La af'al, aku tak mau buat. Istihza'an, kerana menghina, kerana mengejek. Apa hukum? Fuqaha kata kafir. Seremeh-remeh potong kuku. Kan? Jadi maknanya kalau dia tahu, orang kata macam mana ustaz, kita nak ikut sunnah Nabi kan? Maksudnya bila orang mati, jiran yang bagi makan atau kita yang buat makan? Dia kata ni lagi bagus ni, kita bagi makan dapat pahala. Ya. Apa hukum? Hukum perkataan dia kufur. Walaupun kita taklah kata dia kafir sebab ada syubhah, dia ada syubhah. Tapi dari segi asal perkataan dia, makna isi perkataan dia kufur. Karena dia telah mentafdilkan sunnatul jahiliyah atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap sunnah jahiliyah agama Hindu purba je lebih baik daripada yang Nabi suruh. So, tentulah kita termasuk perkataan kufur. So, itu contoh yang ringan lah.
bagi contoh yang lebih berat, banyak lagi lah. TV, radio tu berlambak lah, saya dengar. وَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. Dan Nabi laknat juga orang lelaki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian lelaki, kerana dia termasuk dalam makna mukhannathin. Ya, mukhannath tak boleh. Pakaian telah menjadi khususiah orang lelaki, perempuan tak boleh pakai. Dan pakaian yang dah menjadi khususiah orang perempuan, lelaki tak boleh pakai. Ya, termasuklah kita kata bila dalam dunia sekarang ni masalah pekerjaan. Pekerjaan, pekerjaan ada pekerjaan khusus untuk orang lelaki, ada pekerjaan khusus untuk orang perempuan. Dia tak boleh lah orang perempuan pun nak buat kerja orang lelaki buat. Kan? Ni masuk TV bangga pula orang perempuan boleh buat kerja sekian-sekian, lelaki boleh buat. Kan? Mana boleh macam tu? Sebab dia akan melazimkan tashabbuh. Kan? وَلَعَنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشِ وَهُوَ الْوَاسِطَةُ فِي الرَّشْوَةِ. Dan Nabi laknat pemberi rasuah, pemakan rasuah dan orang tengah, tukar hantar. Kan? Jadi maknanya Nabi laknat sebab rasuah kufur asghar. Dia mengubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemakna rasuah yakni pemberian yang kita bagi yang boleh menyebabkan hak orang lain terabai dalam hukum, dalam satu perkara. Termasuk rasuah ialah hadayal umman. Nabi kata hadayal umman ghalul, hadiah kepada pekerja-pekerja kerajaan adalah ghalul. Maksudnya Nabi larang pada orang daripada bagi hadiah kepada gubernur-gubernur Nabi hantar sebagai gubernur wilayah, kerana ia boleh menyebabkan kecenderungan hati. Lalu bila berlaku kes, mungkin sekarang tak berlaku kes, tapi kalau berlaku kes nanti, saya kan hari tu dah banyak tolong Datuk. Kan hari tu nak, hari tu Datuk tanding pun tak banyak lah saya habis duit. Kan? Itu adalah rasuah. Betul tak? Macam sekarang orang nak tanding pilihan raya kan, mungkin nak kena banyak-banyak lah, kena letak harga apa nama kos apa tu, calon kena bayar kan, lepas tu apa nama kena bagi duit pertaruhan, duit dia panggil pertaruhan lah kan, ya. Siapa yang kalah teruk kira dia kena tanggung lah, tu satu masalah lah kan. Maknanya pertanding tu sendiri dah ada bentuk judi lah, masing-masing kena letak duit. So, siapa yang kalah paling teruk dia kena tanggung kan, maruf sistem pilihan raya tahu kan. Haa, kalau dia dah bertanding kita tahu lah kan, tapi cerita dia macam tu lah kan. Ni contoh kalau kita tiga orang, tiga penjuru misalnya. So tiga-tiga ni kena letak duit, deposit. Jadi siapa yang dapat majoriti kurang daripada berapa undi, biasanya berapa? 500 undi bawah 5%, ha? Masalahnya dia kena tanggung kos duit, dia kira burn kan. So itu tentulah satu bentuk perjudian tak? Lepas tu yalah, yang nak bertanya ni pun kena cari duit kan? Jadi kena cari funder. Funder macam Amerika kan, tengok kan? Jadi tu wakil apa, calon-calon dia tengah duk umumkan dia punya funder-funder dia. Ala kulli hal, funder-funder ni yang akan memberi kesan, bukan seorang pengundi nak kan? Pengundi tu keldai saja kan? Toke-toke besar keluar duit ni lah kan? Apa kan, belanja makan, bagi duit sana sini, buat poster apa semua kan. Lepas ni akhirnya bila dah menang esok, kalau siapa yang menang dia akan jadi hamba kepada funder ni lah, kepada businessman-businessman ni kan, projek-projek apa semua kan. Ini maruf. So itulah rasuah, itulah rasuah yang kita panggil political fund. Itu rasuah kan? Tak kira lah apa undang-undang manusia buat, tapi di sisi Allah Azza wa Jal hukumnya rasuah. Sebab tu kita kata demokrasi tertegak atas rasuah. Dia adalah nyawa dan jantung dia. Tak ada rasuah, tak ada demokrasi. Ha? Itu wajib. Rasuah wajib dalam demokrasi. So kita duk cerita pasal corruption dalam negara demokrasi, normal lah. Yang tak normal kalau negara demokrasi tak ada rasuah.
Ha, itu pelik. Itu tak panggil demokrasi lah. Itu panggil diktator. Dalam istilah mereka lah. Ha. Ada pun negara demokrasi. Betul rasuah tersebar. Ya? Maruf. Memang macam itulah sistem itu bergerak. Macam mana lagi nak bergerak? Ha, kan? Ha. Itu benda yang tidak dapat dielakkan lagi. Ha, kan? Sebab itu apa nama? Apa, ahli falsafah Yunani dulu menentang demokrasi. Ya. Sebab dia tahu demokrasi ni tak boleh. Dia kalau bawa kepada, kalau sekampung tak ada masalah lah, kan? Tapi kalau pekan yang besar tak sesuai, kan? Itu satu isu yang kita kena tengok dari sudut itu. Hadiah-hadiah kepada pekerja masalahnya tak boleh, kan? Kita kontrak apa nama, orang yang jaga kontrak masalahnya dia bagi hadiah kat dia, tak boleh lah. Kecuali kalau orang tu memang dah biasa bagi hadiah sebelum dia ada jawatan. Sebab tu ulama kata boleh orang yang pegang jawatan ni ambil hadiah daripada orang yang memang duk biasa bagi hadiah sebelum dia ada jawatan. Adapun lepas dapat jawatan baru duk main hantar tahniah, baru duk bagi bunga wangi-wangi. Walaupun undang kita kata bunga tak apa, dalam Islam bunga sekuntum tak boleh. Ha, kan? Siapa nak hantar orang ni bagi bunga? Apa pasal? Ingat, sesemua itu ada udang di sebalik batu, kan? Jangan ingat manusia ni pelik, kan? Bunga sekuntum pun dia boleh ungkit. Kita bukan nak tahu. Dia kata dulu bukan masa you dapat jawatan bagi bunga ros kah? Padahal bunga ros tu masuk ke sampah lah you apa. Tapi dia ungkit. Dan bentuk ni masalah. Dan Islam tak nak undang macam itu, kan? Apatah lagi makanan, kan? Undang-undang kita kata boleh bagi makan. Makan lagi teruk, kenyang, kan? You ingat lah masa you ayah hantar makan tu, bukan you tengah lapar, you tak pergi lunch, kan? Ha. 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 I yang order Grab tu dekat you. Kan? Ha. You know, tak boleh. Apa-apa pun tak boleh, kan? Orang yang pegang jawatan ni seeloknya janganlah ambil-ambil hadiah, kan? Hadiah kerana jawatan, hadiah sebab lain tak apalah, adik-beradik bagi hadiah, ha? Itu cerita lain lah, kan? Hadiah murid kepada guru cerita lain lah, nak rasuah apa, kan? Ha. Tapi ni jawatan yang tapi kalau dia memang bagi tu dengan tujuan nak dapat markah dan sebagainya, tak boleh lah. Ha. Tapi dah habis belajar, dah habis mengaji, bagi lepas exam bagi hadiah, tak ada apalah. Ni lagi seminggu nak exam, kerja duk bagi hadiah habis siapa ni. Tu dah suah juga, tak boleh, ha, kan? Bersyarah lah especially, kan? Ha, dah habis exam, lagi hadiah tak ada masalah, ha, kan? Nak boleh buat apa dah, dah habis exam dah, kan? Kalau silap right pun tak boleh bagi betul lah. Wala'ana ala asya'in ukhar ghaira hadhihi. Dia kata dan Nabi laknat banyak lagi benda-benda lain. Ha? Apa nama, di antara kitab yang disebut oleh muhaqqiq di sini adalah kitab karangan Syekh Basim Al-Jawabirah hafizahullah, marwiyatul la'ni fi sunnatil mutahharah, hadis-hadis la'nat dalam sunnah mutahharah. Ada kitab ditulis oleh Syekh Basim Faisal Jawabirah. Syekh ni masih, saya ingat lah, masih hidup lagi, ulama di Kuwait. فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. Jikalaulah tidak ada dalam perkara tersebut, dosa tersebut, melainkan rida pelakunya untuk dia termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dan malaikatnya, tentulah ini sudah cukup untuk membuatkan orang meninggalkan perbuatan tersebut. Kalaulah tidak ada ancaman lain kecuali laknat ni pun, dah cukup dah untuk kita jauhi maksiat. Apatah lagi banyak lagi ancaman lain datang. Kan? Dan laknat tentulah ancaman yang paling tinggi, paling besar. Dan dosa ini, walaupun Nabi laknat satu dosa, tapi dia ada, dosa ni dia berkait-kait. Dan tidak dapat tidak orang yang buat dosa, lama kelamaan dia akan menyangkut dengan benda-benda tersebut. Na'udzubillah min zalik. So itu akan membawa, mengumpan dia kepada ke arah laknat. Dia akan mengumpan ke arah laknat.
فصل ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة. Seterusnya di antara kesan buruk dosa. Tadi kena laknat. Di antaranya terhalang daripada mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa para malaikat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kepada orang yang buat taat. Beberapa doa yang melazimkan kalau kita buat perkara tersebut akan memperoleh keridaan Allah dan Rasulnya. Kan? Jadi dan malaikat juga beristighfar untuk orang mukminin yang salih yang takwa. Jadi kalau kita kita dan doa orang beriman seluruhnya, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Kalau kita ahli maksiat, na'udzubillah, tak masuklah dalam wa ala ibadillah salihin. Kan? Jadi hakikatnya kalau kita orang salih bertakwa kepada Allah Ta'ala, berapa juta orang doa dekat kita. Kan? Kalau orang salih bertakwa, dia masih berhajat lagi kepada kenuri arwah. Kan? 5 waktu orang salat wa ala ibadillah salihin. Kan? Jadi isunya ialah kalau kita dah ahli maksiat, itu yang kita takut. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang yang melakukan dosa akan terhalang daripada mendapat kebaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat wa qala ta'ala alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها والله المستعان. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, mohon ampun bagi pihak orang mukminin dan mukminah. Demikian juga Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Ghafir ini doa para malaikat. Bagaimana malaikat beristighfar bagi orang mukmin. Maka inilah doa malaikat bagi orang mukminin dan mukminah yang mengikut kitabnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang tiada jalan lain bagi mereka selain keduanya. Maka janganlah duk tamak orang yang tidak ada sifat ini untuk dia termasuk dalam doa ini. Maka yang kata orang yang tak ada sifat ini, dia ahli bid'ah, ahli maksiat, macam mana nak masuk dalam? Sedangkan doa ni kata wattaba'u sabilaka, dan mereka telah mengikut jalanmu ya Allah. Ahli bid'ah tak ikut jalan Allah. Ahli bid'ah ikut jalan tok guru mereka, tok syekh mereka, jalan apa nama, mursyid mereka, kononnya mursyidul dalalah. Kan? Jadi maknanya itu adalah menyebabkan mereka akan tidak termasuk dalam doa Nabi sallallahu, doa para malaikat alaihi wassalam. Bahkan dalam doa-doa Nabi, Nabi banyak dalam doa-doa dia. Allah Ta'ala suruh Nabi apa nama, wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin, dan minta ampunlah bagi dosa kamu dan dosa orang mukmin. Kan? Suruhan-suruhan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak doa-doa Nabi. Nabi minta doa untuk orang mukminin. Jadi kalau kita tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak masuk dalam kategori orang yang memperoleh fadilat doa ini? So ini di antara kesan buruk maksiat. So beza dia dengan yang tadi. Yang tadi kena laknat, yang ni tak masuk dalam kategori yang mendapat fadilat doa. Wa min uqubat faslun wa min uqubatil ma'asi ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi min hadith Samurah ibn Jundab qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum al-barihah barihata ru'ya fayaqussu alayhi man sha'a Allah an yaqussu
وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتياني وإنهما ابتعثاني وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه نعوذ بالله ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذان فقال لي انطلق انطلق حديثي panjang dengan terjemah daripada awal hadis daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dia kata ada Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkata kepada para sahabat baginda adakah siapa kamu yang mimpi semalam lalu setiap orang akan menceritakan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia ceritakan Nabi tafsir mimpilah kalau mimpi itu ada tafsir tentulah zaman nubuah di zaman nubuah apa nama mimpi adalah benar dekat dengan kebenaran sebab itulah kadang-kadang wahyu itu datang dari mimpi sahabat macam azan kan tapi dia wahyu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dan sahabat-sahabat pula mereka adalah orang yang benar orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya dan sebab itulah setelah Nabi wafat tidak ada yang tinggal daripada kesan kenabian kecuali mimpi yang benar. Kan mimpi ni ada tiga, mimpi yang benar minallah, mimpi daripada syaitan yang dusta dan mimpi daripada mainan tidur, mainan diri. Bukan semua mimpi mainan tidur. Kan itu juga tidak betul. Orang yang psikologi kan, mimpi ni bagi dia tak ada apa. Itu mengarutlah. Dan mimpi ada benda mimpi yang betul. Yang petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mimpi ilham dan kasyaf adalah di antara sumber ilmu dalam Islam. Tapi dia bukan sumber hukum. Dia beza tak? Kan? Orang sufi pasal apa dia sesat? Pasal dia jadikan mimpi, ilham dan kasyaf sumber hukum. Dia sumber ilmu bukan sumber hukum. Sumber ilmu lebih luas daripada sumber hukum. Hukum sumber dia empat saja. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Sumber ilmu banyak. Ilmu panca indera, akal, khabar. So khabar pun semua ilmu. TV semua ilmu. Tapi TV semua hukum kan? Kan tak bolehlah orang kata hukumnya halal. Pasal apa? TV kata. TV tak ada hujah lah hukum. Kan? Ustaz, guru adalah sumber ilmu. Tapi bukan sumber hukum. Kita kena bezakan sumber hukum dengan sumber ilmu. Sumber ilmu luas. Apa cara mendapat ilmu, Islam iktiraf. Selagi ia tidak ada lawan dengan unsur-unsur syarak. Kan? Jadi, dari segi panca indera, akal, khabar dan juga hadas. Hadas maknanya dengan sin, bukan dengan fin. Bukan dengan tha, sin. Hadas. Hadas maknanya telahan. Telahan di sini maknanya perasaan, lintasan hati, bisikan-bisikan yang kita dengar. Ya, sumber ilmu. Kan? Hawatif masalahnya. Hawatif. Khawatir ni suara bisikan syaitan ataupun jin. Kita boleh jadi panduan tak? Boleh. Kadang-kadang jin cakap betul juga. Bukan jin yang kerja bohong saja. Tengah jalan dalam hutan, buat kereta, jadi boleh dengar suara kata, jangan pi depan tu, banjir. Tengok tak ada siapa pun seorang-seorang. Kan? Dia boleh jadi. Kan? Dia tengok banjir semua, oh, jin cakap betul. Kan? Jadi, sebab tu ulama' tulis kita kan, Hawatiful Jan. Direkodkan suara-suara yang didengar daripada syair-syair jin,
apa yang jin cakap dia menyerik. Kan? Dalam Sahih Bukhari pun Imam Bukhari datang kan. Kan? Apa nama diriwayatkan bila ada dalam hadis siapa tu? Kan? Bila suami dia mati dia buat kubah, dia buat khemah atas-atas kubah suami dia. Tu datang dengar suara jin, jin tegur. Jin ahli sunnah. Kan? Dia tegur. Tak boleh buat benda tu. Atas kubah masalah. Imam Bukhari masuk ke dalam sahih dia. Sebagai satu bukanlah dalil tapi sebagai istishhad, kata makna tengok jin pun tak suka orang buat benda macam ni. Ya. Itu dia antara perkara yang kita kata dalam Islam iktiraf benda tersebut. Kan di sisi al-sunnah wal jamaah kita terima benda tersebut. Cuma kita tak jadikan dia sumber hukum. Bila maitan hukum, bila kalau dia melibatkan hukum hakam, ha, maka kena rujuk Quran dan sunnah. Betul tak apa yang orang ni kata? Nah, itu di antara perkara yang kita mesti mesti faham lah. Nah, ini mimpi benda yang kalau dia benar maka dia petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mimpi yang setengah orang kena sihir masalahnya, dia mimpi benda pelik-pelik, itu juga daripada syaitan untuk menyebabkan dia tak boleh tidur. Kan? Di antara tujuan orang bila kena gangguan sihir, dia suka mimpi yang buruk-buruk. Tujuan dia mudah aja supaya dia tak boleh tidur. Bila kita tak boleh tidur, kita akan sakit. Ma'ruf lah. Kan? Itu tujuan dia. Lepas tu kita dah habak lah. Sihir, syaitan, dia tak boleh kacau kita melainkan dengan cara yang manusia kacau. Kan? Tak payahlah syaitan kacau. Kita kalau ada anak kecil, kacau kita tidur pun, lama-lama seminggu macam tu, sakit tak? Sakit. Tak payah tuduh orang buat sihir pula. Kan? Itu maruf lah. So syaitan dia hanya cara dia sama saja. Macam cara-cara manusia. Bukan ada kacau kita tidur, dia tarik selimut. Dia ni. Lepas tu kita tak ada tidur. Ya kan? Seminggu tak ada tidur apa jadi? Dah sakit. Dah jadi masalah kesihatan. Itu aja lah. Bukan ada apa pun. Ya kan? Setengah orang kadang-kadang dia tak reti permainan sihir. Na'udzubillah min dzalik. Terus nak pergi jumpa bomo. Ya, bomo tu bohong saja. Kan? Dia kalau dah tak boleh tidur, jumpa lah doktor. Minta ubat tidur. Kata saya ni dah seminggu dah jin duk kacau doktor. Kan? Macam nak tidur tarik selimut lah apa lah. Main ubat tidur sikit eh. Alam ni biar pi dia tarik-tarik pi. Kan? Apa masalah? Ha? Normal lah. Kan? Jadi itu benda yang kita kata bukanlah benda yang di luar daripada kanun alam. Yang penting kita kena faham sihir masih lagi dalam cause and effect. Jin tak boleh buat benda yang di luar daripada apa yang kita boleh buat. Cuma dia ada kemampuan yang kadang-kadang benda tu kita perlukan teknologi, dia tak perlukan. Itu je lah. Kadang-kadang kita perlukan alat, dia tak perlukan alat. Dia boleh terbang, kita boleh terbang. Cuma kita kena naik kapal terbang. Itu je lah. Jin boleh menyelam sampai ke dasar lautan, betul tak? Kita boleh menyelam. Eh, kita boleh. Orang baja laut menyelam sampai bawah. Kan? Tak ada apa lah. Normal lah. Dan kita pun kalau kita pakai alat-alat kita, kita boleh turun sampai ke bawah. Boleh duduk jam-jam juga. Kan? Kita buat apa nama underwater world kan? Masuk bawah tengok ikan jos. Kan? Boleh juga masuk dalam laut. Senjin juga lah. Kan? Jadi maknanya tu benda bukanlah. Satu kita kata ala kulli hal, jin dengan manusia kemampuannya tidaklah berbeza. Kita masih lagi tertakluk kepada hukum sunan kauniyah Allah Ta'ala. Sihir macam itulah. Sihir dia tak lari daripada sunan kauniyah. Sunan kauniyah. Balik bercerita kita pasal mimpi ni. Jadi kata Samurah bin Jundub, dan pada satu pagi Nabi kata, sesungguhnya pada malam tadi telah datang kepada aku dua orang yang datang. Dua orang siapa? Malaikat lah. Dua malaikat mai. Dalam mimpi maksudnya. Dari mimpi Nabi benar lah. Kan? Dan kedua-dua mereka telah mengajak aku. Dia kata, jom kita pergi. Jadi aku pun ikut. Dan kami pergi, kami jumpa satu laki-laki tengah duduk berbaring. Dan satu lagi duduk di hujung kepala, dia duduk berdiri pegang batu. Batu besar, sakhrah. Lalu dia lepaskan batu itu, timpa kepala kawan tu, pecah.
Dan batu tu pun mengecai. Dia bergolek, batu tu bergolek ke sini ke sana. Lalu dia ikut ambil balik batu tu. Dan orang yang ambil batu tu, bila dia sampai balik ke kawan yang pecah kepala tadi, tengok kepala kawan tu dah elok balik. Dia hempak lagi sekali batu. Dia aku tanya, subhanallah ni apa pasal ni? Kan? Yang kedua-dua malaikat ni kata, jom-jom. Jangan duduk tunggu lama. Kan? Pi pula dekat satu laki-laki tengah duduk, duduk terlentang. Mustalqin ala qafah. Dan satu lagi duduk berdiri atas kepala, di hujung kepala dia duduk pegang cangkok besi. Maka dicangkoklah mulut dia, mata dia, ke belah kanan, belah kiri, tarik sampai ke belakang. Dah tarik itu, elok balik. Tarik pula kali kedua. Na'udzubillah min tadi. Tanya, subhanallah ni pasal apa pula? Dia kata, jom-jom, tak payah tunggu. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور وإذا فيه لغط وأصوات. Sampai pula kami pergi satu tempat nak macam tanur, macam oven. Oven zaman dulu lah, tempat bakar roti. Kan? Apa tanur kan orang panggil apa? Tanduri tu kan, tempat bakar roti, tanduri tu, tanur. Tempayan bakar roti. Nak macam itu tempat tu Nabi kata. Tiba-tiba ada suara duk menjerit-jerit. قال فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا فقال قلت ما هؤلاء قال لا قال لي انطلق انطلق. Dalam tu aku tengok ada lelaki dengan perempuan telanjang. Depa ni bila mai api daripada bawah kan terbakar, bakar lari naik ke atas kemuncung. Api tu hilangnya lah, turun balik tu naik pula. Kata Nabi, subhanallah, apa pasal pula mereka ni? Kata dua malaikat ni, jom-jom kita pergi terbelah, jangan tunggulah. Qala fantalaqna faataina ala nahrin ahmara mithla dam. Kami pergi pula pergi ke sungai merah macam darah ayak dia, mithla dam. Faiza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Ada pula orang duk berenang macam tu. وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا قلت له ما هذا قال لي انطلق انطلق. أدب لأدب غنان تو كوان تنقل تبين baling batu. Suar mulut, buka mulut, kau tu baling batu dalam mulut dia. Pi jom mai makan lagi batu. Na'udzubillah min zalik. Kan, jadi Nabi kata, apa pasal dia pada orang ni? Dia kata, jom-jom kita belah. Fantalaqna fa'atayna ala rajulin karihil mar'ati ka'akrahi ma anti ra'in rajulan mar'an wa idha anta ma anta ra'in rajulan mar'an wa idha huwa indahu narun yahushuha ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا قال لي انطلق انطلق. Kami pergi jumpa pula satu laki-laki buruk gila rupa, seburuk-buruk pandangan yang kau nak tengok, dan dia ada api dia duk menyalakan, dia duk buat kerja di keliling api tu. Kata, siapa ni? Apa kata, jom-jom kita pergi. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال قلت ما هذا وما هؤلاء قال لي انطلق انطلق. Lalu kami pergi pula kepada satu taman yang indah, yang padanya ada macam musim rabi' namanya, musim apa bunga lah, musim rabi'. Wa idza baina dhahrani ar-radah, tiba-tiba ada di dalam taman itu satu laki-laki tinggi sampai aku tak nampak muka dia, tinggi, dan dikeliling dia ada budak-budak banyak. Aku kata, siapa ni, siapa budak-budak ni? Kata, jom-jom kita pergi. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن
قال قال لي ارقى فيها فارتقينا فيها الى مدينه مبنيه بلبن ذهب ولبن فضه قال فاتينا باب المدينه فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كاحسن ما انت رائد وشطر منهم كاقبح ما انت رائد قال قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال واذا نهر معترض يجري كان ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم قال قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك dikata kemudian kami pergi pula sampai pula ke satu Dauha Dauha orang sebut Doha lah Doha maknanya adalah tempat tanah luas lapang yang sangat luas dan cantik. Dia berkata, aku panjat tempat ni. Jadi aku panjat sampai ke satu kota pula. Lepas ada lintas satu padang yang dibina daripada batu bata emas dan perak. Lalu kami pergi ke pintu kota itu, kami buka, dibuka, lalu aku masuk. Aku jumpa dengan orang-orang dalam itu, yang mana satu golongan sangat cantik wajah mereka dan satu lagi sangat buruk wajah mereka. Lalu kedua-dua mereka ni kata kepada yang buruk wajah itu, pergilah masuk ke dalam sungai. Ada sungai panjang, besar, ayaknya putih melepak, tak ada campuran, yang susu susu putih. Maka dia pun masuk dalam sungai itu. Bila dia balik, dia pun dah jadi elok muka. Ada berkata dekat Nabi, malaikat dua ni kata, inilah syurga Adnin. Dan yang tadi itu rumah pada mah batu-bata itu rumah engkau lah, rumah kamu ya Rasulullah. قال فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. Lalu aku tengok ke atas, aku nampak istana macam awan putih. قال قال لي هذاك منزلك, inilah rumah kamu. قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله. Nabi kata, boleh tak aku nak masuk? Dia kata, tak boleh masuk lagi lah, nanti boleh masuk. قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت. Dia kata, malam ni aku tengok macam-macam benda pelik dah. Dia apa benda yang aku tengok lah ni? Nabi minta tafsir. قال أما إنا سنخبر. Dia pun dua tu kata, kami akan beritahu. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الله أكبر. Dia kata, yang pertama tu lelaki, Tuhan bagi dekat dia Quran, apa yang Quran, tapi tak bagi subuh. Na'udzubillah min zalik. Maka dia dia tinggal solat, solat fardu. Na'udzubillah min zalik, tidak beramal. Wa amma ar-rajulu alladhi ataita 'alayhi sharsharu shadquhu ila qafahu wa mankharuhu ila qafahu wa 'ainuhu ila qafahu fa innahu ar-rajulu yaghdu min baiti fa yakdhibu al-kadhbata tablughu al-afaq. Na'udzubillah. Adapun yang kena robek mulut tu, kan, mulut dia tarik sampai ke belakang, mata dia congkel sampai belakang itu, yang ni pagi kerja dia keluar rumah duk pi buat cerita bohong. Maka cerita tu sampai ke semua orang. Zaman dulu kena keluar rumah lah, tak payah keluar rumah, lah duduk dalam rumah. Na'udzubillah min zalik. Bayangkan kalau dulu mungkin satu kampung, tapi lah berita tu mungkin akan sampai satu dunia worldwide. So jauh mana malaikat tu akan tarik dia. Na'udzubillah min zalik. Wa amma ar-rijal wan nisaa' al-'uraa' alladheena hum fi mithli bina'i tanur fa innahum zunah wa zawani. Yang duk terbakar dalam tempayan tadi, penzina, pelacur lelaki dan perempuan. Na'udzubillah min zalik. Wa amma ar-rajul alladhi ataita 'alayhi yasbahu fi an-naar wa yulqamu al-hijaarata fa innahu aakilur riba. Yang duk makan batu tadi pemakan riba. Ha, ni makan riba dia dalam dalam kubur esok, ha, itulah dia kerja dia. Wa amma ar-rajulul karihul mar'ati alladhi 'inda an-nar yahushuha wa yas'a hawlaha fa innahu malikun khazinu jahannam. Adapun yang kau tengok yang duk jaga api tadi tu, wak, muka hodoh bengih tu, yang tak senyum tu, yang tu adalah Malik, penjaga neraka. Itu malaikat Malik. Ha, kan, ni Malik tak pernah tak pernah senyum sejak diciptakan neraka. Kan? Jadi kalau jumpa tu bengis, kan? Kalau tak mau jumpa lah, dia duduk jaga neraka, duduk kerja dia, duduk pasang api, nyala api neraka.
Wa ammar rajul at-tawil alladhi fi ar-rawdati fa innahu Ibrahim. Adapun yang kau jumpa lelaki tinggi tadi, itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ammal wildan alladhina hawla fa kullu mauludin mata 'ala al-fitrah. Itu adalah mereka yang budak-budak duk jaga tu yang mati di atas fitrah. Ini yang mati kecil, yang belum sempat baligh. Budak-budak yang mati baligh. Wa fi riwayat al-Burqani wulida 'ala al-fitrah, yang dilahirkan di atas fitrah. Fa qala ba'd al-muslim ya Rasulullah wa auladu al-musyrikin. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladu al-musyrikin. Dan termasuklah anak-anak orang musyrikin. Nabi kata ya, anak-anak orang musyrikin yang mati di atas fitrah. Di atas fitrah. Kan? Ini tempat tinggal mereka sehingga hari kiamat maksudnya. Wa amma al-qaum alladhina ashkanu shatrun minhum hasan wa shatrun minhum qabih fa innahum qaumun khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyan tajawaz Allah 'anhu. Adapun kaum yang two faced tadi. Sebelah muka huruf, sebelah muka tak elok, lepas tu masuk sungai jadi elok. Inilah orang yang dulunya buat amalan, ada amalan dia pun bagus, ada amalan tak bagus. Dosa buat, pahala buat. Maka Tuhan ampunkan dosa mereka. Suruh mandi dalam sungai tadi, hapus dosa. Kan? So inilah di antara azab yang Tuhan sediakan. Ni azab apa ni? Azab kubur. Nas'alullah al-afiyah. Bila tu kita azab raka lagi. Kan? Bayangkan orang hak makan riba, mati dalam kubur, duduk makan batu. Kan? Hak berzina, mati dalam kubur, duduk dalam tanur. Yang cakap bohong dalam kubur lagi, malaikat duduk tarik dah mulut dia. Yang tak salat, na'udzubillah min zalik, dalam kubur lagi kepala duduk pecah. Wal'ayyadzubillah. Di akhirat macam mana pula? Kan? Jadi inilah di antara kesan dosa dan maksiat. Na'udzubillah min zalik. فصل ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. الله أكبر. Di antara kesan dosa ni, dia akan menyebabkan pelbagai jenis kesan kerosakan pada air, udara, tanam-tanaman, buah-buahan dan tempat tinggal. Dosa. Jadi musim kemarau, ayak tak cukup. Banjir. Tapi ayak tak cukup. Malaysia ni banjir tiap-tiap tahun. Tapi keputusan bekalan air pun sepanjang tahun juga berlaku. Mesti ada notis ayak. Tak ada. Kan? Hujan-hujan. Kalau hujan jadi banjir. So bila dah banjir tak ada manfaat ayak tu. Bila datang kemarau ayak tak ada takung. Kan? Udara tercemar. Kan, udara tercemar. Apa lagi? Tanam-tanaman rosak. Kan, buah-buahan tak menjadi. Keluar putih tak jadi buah. Buah rosak, tak cukup. Kan, rumah-rumah. Qala ta'ala, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncullah kerosakan di al-barr. Bermakna bar, daratan. Maksud di sini ialah kampung-kampung. Wal-bahr dan lautan, bandar-bandar. Bima kasabat aydin nas, disebabkan apa yang telah dikerjakan oleh manusia. Supaya mereka merasai sebahagian kesan amalan dosa mereka, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan Allah. Qala Mujahid, idha walla al-zalimu sa'a bi-zulmi wal-fasad, fayahbisullahu bi-dhalika al-qatra, فَيَحْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَدُ. Apabila orang zalim berkuasa, lalu dia menyebarkan kezalimannya dan kerosakannya, Allah akan tahan hujan. Maka rosaklah segala tumbuh-tumbuhan dan keturunan haiwan ternak, dan Allah tidak suka kerosakan. ثُمَّ قَرَأَ, kemudian dia baca, ظَهَرَ الْفَسَدُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ الْآيَةِ. ثُمَّ قَالَ, أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بَحْرَكُمْ هَذَا وَلَكِنْ كُلُّ قَرْيَةٍ عَلَى مَاءٍ جَارٍ فَهُوَ بَحْرٌ. Maksud lautan di sini, kata apa nama Mujahid, jangan kamu sangka laut tu laut saja. Yang dimaksudkan Allah Ta'ala laut ialah semua tempat yang terapung di atas laut. Ada tempat tak terapung di atas laut? Mana ada? Kita darat ni semua duduk atas laut. Faham tak maksud dia? Ha? Maksud laut ni bukan di laut tu saja. Maksudnya sekali dengan darat kamu kena. Ha, sekali dengan darat.
dia kata bar, bar apa? Kampung, sungai. Bukan dalam, bukan sahaja di daratan. Apa yang berlaku rosak di darat akan turun ke laut. Rosak di laut akan naik ke darat, tu maksud. Ha, tsunami hentam, dia hentam laut saja kah? Ya, tsunami hentam, dia hentam ke darat lah. Kan? Kena ikan mati di laut. Yang kebulung siapa? Manusia di darat. Kan? Ha, itu kita tahu. Ha, kalau rosak di darat, orang buang toksik. Toksik tu mengalir ke laut. Kan? Jadi maknanya dia ada laut dengan darat, dia saling bekerja sama. Kalau rosak salah satu, kena tempat lain. وقال عكرمة ظهر الفساد في البر والبحر أما إني لا أقول بحركم هذا ولكن كل قرية على ما. Kata عكرمة, telah muncul kerosakan di daratan dan lautan. Aku tak kata laut di sini ialah laut kamu ni saja, tetapi semua kampung yang berada di atas air. Ini kampung yang bersempadan dengan laut. وقال قتادة أما البر فأهل العمود وأما البحر فأهل القرى والريف. Kata Qatada, makna bar, daratan di sini ialah orang kampung-kampung yang tempat mereka bersumberkan sungai. Adapun bahar, laut, ialah penduduk kampung pekan bandar yang bertembung dengan laut. Ialah, maaf lah. Kita manusia ni dia ada dua tempat tinggal dia. Satu yang duduk di pedalaman yang ada sungai. Satu yang duduk di sisiran pantai. Kan, kita ada, kita panggil apa dalam kita belajar sejarah tu? Melayu maritim dengan Melayu apa? Lupa dah. Kan? Jadi jadi kerajaan tu yang duduk dekat dekat laut lah, kan? Jadi kita kalau nak maju, kita kena jumpa laut. Kalau tak jumpa laut, kita tak maju lah. Kan? Sebab tu bila apa nama tamadun orang-orang badui lah. Orang badui pasal apa jadi badui tu? Pasal apa tak jumpa laut lah. Bila orang badui dah jumpa laut sekarang, tengok jadi apa? Oh, menara lebih tinggi daripada kita. Kan? Ha, itu kita kata laut ni ialah jalan perhubungan. Dia boleh berhubung, berinteraksi dengan dunia luar. Ha, itu maksud. Qultu wa qad samma Allah ta'ala al-ma' al-'adhab bahran. Fa qala wa huwa alladhi maraja al-bahrain hadha 'adhbun furatun wa hadha milhun ujaj. Kata aku, kata Ibn Qayyim, Allah telah namakan air tawak sebagai laut juga, bahran. Dalam firman-Nya dalam surah Furqan, dan dia yang telah menggabungkan dua lautan. Ini airnya tawar dan ini airnya masin. Jadi Tuhan namakan sungai dan laut kedua-duanya bahrun. Kalimah bahrun bukan saja merujuk kepada laut yang masin, bahkan boleh dipakai dalam istilah Quran merujuk kepada sungai. So makna sini ialah semua tempat lah. Walaysa fil alami bahrun hilwun waqif wa innama hiya al anharul jariyah wal bahrul malih was sakin. Dan dalam dunia ini, dalam alam ni, mana ada, mana ada lautan hilwun waqif, lautan yang ayaknya manis, tergenang macam itu, tidak ada. Tetapi ia adalah sungai yang mengalir. Ayak yang tak masin, dia adalah sungai yang mengalir. Mana ada ayak bertakung? Macam itu saja. Kalau tasik pun, tasik akan mengalir ke sungai. Kan? Wal bahrul malih, dan satu lagi lautan yang masin, yang dialah yang tergenang, yang tertakung di daratan yang besar. Fasamma al-qura allati 'ala al-miyah al-jariyah bismi tilka al-miyah. Maka Tuhan namakan kampung-kampung yang ada di perbatasan, di kawasan air yang mengalir ini dengan nama tersebut. Jadi Tuhan namakan sungai dalam ayat surah Ar-Rum ni al-bar, daratan, sebab dia mengalir di darat, di kampung-kampung. Dan Tuhan namakan lautan pekan-pekan yang di pesisir pantai sebagai bahar, bahrun. Kerana pekan bandar, dia punya jalan utama dia adalah laut. Yang menjadikan dia bandar adalah adalah laut. Betul tak? Ha, sebab tu orang, mana orang nak bina pekan dekat tempat tak ada laut? Kan? Negara yang tak ada laut bolehlah? Dia negara tapi dia tak ada laut. Apa jadi? Dia muskilah, tak ada negara. Mana ada kita belajar sejarah tu kan? Tingkatan 4-5 tu kan? Mana ada dia cerita orang-orang yang asli yang duduk dalam pekan buat kerajaan? Tak ada. Yang buat kerajaan ni dia kata kerajaan Melayu maritim. Pasal apa maritim? Pasal mereka ni duduk dekat laut, mereka boleh pergi berdagang, jumpa orang lain, baru jadi pekan, jadi negara. Kan? Laut ni adalah sumber. Waqala Ibn Zaidin, zahra al-fasadu fil barri wal bahr qala al-dhunub. Yang dimaksudkan, kata Ibn Zaid, dimaksudkan dengan fasad ialah dosa.
Qultu arada anna dhunuba sababul fasad alladhi dhahar. Yani dikehendaki dengan makna Ibn Zaid ini ialah dosa adalah sebab kemunculan kerosakan di daratan dan lautan. Wa in arada anna al-fasad alladhi dhahara huwa adh-dhunub nafsuha fayakunu qawluhu liyudhiqahum lamul 'aqibati wat ta'lil. Dan kalau dia maksudkan dengan munculnya fasad ialah munculnya dosa di lautan dan daratan, maka jadilah makna liyudhiqahum supaya mereka merasai, lam di sini lamul 'aqibah wat ta'lil, lam sebab, akibat dan sebab. Kalau makna kita nak kata telah muncullah dosa di lautan dan daratan, di daratan dan lautan, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dosa yang dikerjakan oleh tangan manusia, liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu, yani dosa itu adalah sebab dan akibat bagi dosa-dosa yang lain. Wa 'ala al-awwal fal muradu bil fasad an-naqsu wash-sharr wal-alam allati yuhdithuha Allah fil ardi 'inda ma'asi al-'ibad. Tapi kalau kita nak maksudkan fasad ini kerosakan, penyakit, gempa bumi dan sebagainya, maka dimaksudkan dengan fasad ialah kekurangan dan keburukan dan sakit-sakit yang Allah jadikan di muka bumi ini ketika berlakunya maksiat. Fakullama ahdathu dhanban ahdatha lahum 'uqubah. Setiap kali mereka buat dosa, Tuhan akan buat bagi mereka hukuman. Kama qala ba'du as-salaf, seperti kata sebagian salaf, kullama ahdathtum dhanban ahdatha Allahu lakum min sultani 'uqubah. Setiap kali kamu buat dosa, Allah akan buat bagi kamu hukuman. والظاهر والله اعلم ان الفساد المراد به الذنوب وموجباتها ويدل عليه قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا فهذا حالنا وانما اذقنا الشيء اليسير من اعمالنا فلو اذقنا كل اعمالنا لما ترك على ظهرها من دابه. Dan yang zahirnya kata Ibn Qayyim dimaksudkan dengan fasad ialah dosa-dosa dan kesan-kesan dosa sekali. Dan ini ditunjukkan dengan firman Allah ليذيقهم بعض الذي عملوا, supaya mereka merasai sebahagian kesan daripada amalan mereka. Dan inilah keadaan kita. Allah kenakan kepada kita segala pelbagai musibah ini disebab daripada sebahagian kecil daripada amalan kita. Jikalau dia timpakan azab di atas seluruh amalan kita, tak ada lagi yang bernyawa atas muka bumi ini. Semua akan hancur terus. Kan? ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بنا من الخسف والزلازل ومحق بركتها. Dan di antara kesan dosa ni muka bumi ialah apa yang berlaku kepada kita daripada al-khasf, daripada gerhana dan juga tenggelam dalam bumi. Gempa, bila gempa bumi dia telan orang masuk dalam bumi dengan tanah jerlus, tanah mendak. Ini yang panggil khasfun. Tanah runtuh pun khasfun juga. Kan? Tanah runtuh, apa-apa yang tenggelam dalam tanah lah kita kata. Kan? Ha? Ha, macam potholes kan, orang panggil apa, apa nama, tanah mendap tu. Kan? Dan ni banyak kan tanah-tanah mendap kat Malaysia ni. Rumah ketak sana sini, masuk TV tiap malam. Wazzalazilu, dan gempa-gempa bumi. Wa mahqi barakatiha, dan dipadamkan keberkatannya. Yang ni hasil-hasil mahsul bumi berkurangan. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah lalu lintas di negeri kaum Thamud. فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستقاء من آبارهم حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء. نبي لintah kaum Thamud, nabi larang daripada sahabat masuk ke negeri mereka dalam, melainkan dalam keadaan menangis, dan daripada minum ayaknya, dan daripada mengambil daripada telaga-telaganya, sehingga disuruh mana-mana tepung yang telah diuli dengan ayak daripada kaum Thamud itu diberi makan kepada unta-unta sahaja, jangan diberi makan kepada manusia, kerana kesan dosa yang buruk. Nabi hanya benarkan pergi minum dekat Bi'rin Naqah, telaga unta saja, tempat unta minum dia. Oh, tapi zaman lah, tengok dari Thamud telah dibuat apa? Na'udzubillah min zalik. Malu kau. Kan? Banyak konsert sekarang kat situ lah. Dia ada apa? Dia buat sekarang kat Thamud tu apa? Dia panggil, orang panggil apa? Bukan panggil studio, studio kau panggil. Tempat konsert tu panggil apa?
stadium, hall, concert hall. Tapi concert hall tu dia duduk sinar. Nah, so dia seorang macam duduk tengah-tengah pada pasyak. So menari. So apa, ada tu siapa Mak Saleh mana tu nak buat persembahan. Wallahu billah. Manusia tak beringat dah. Wa kadzalika syu'mu ta'thir adh-dhunub fi naqs ath-thimar wa ma turma bihi min al-afat. Demikian juga kesan dosa ini pada kurangnya buah-buahan, padi-padi, buah-buahan kurang, harum manis tak menjadi, rian tak berputik. Kan, semua kesan dosa. Kan, dan penyakit-penyakit yang timpa kepada tumbuh-tumbuhan. Kan, apa nama, macam-macam lah orang padi kan. Tiba-tiba datang tu ni, padi angin lah, gondang mah lah, macam-macam. Waqad zakara al-imamu Ahmad fi musnadihi fi dhimni hadithi قال وجدت في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر وهي في صورة مكتوب عليها هكذا هذا كان بنيت في زمن العدل. Dia kata Imam Ahmad telah menyebutkan dalam musnadnya, dalam sebahagian hadis dia kata telah dijumpai dalam khazanah Bani Umayyah, dalam gudang Bani Umayyah, hintah, gandum, di mana sebesar tamar, biji kurma, gandum besar. Dan ditertulis dalam bekas itu, dia kata ini yang di ya wa hadha kana yanbutu fi zamanil adli. Ini adalah yang dituai, dikutip pada zaman keadilan, zaman berlakunya adil. Dan dalam lafaz musnad wujida fi zaman Ziyad atau Ibn Ziyad surratun fiha habbun amsal an-nawa alayhi maktubun hadha nabata fi zamanin kana yu'malu fihi bil adl. Diceritakan benda ni berlaku pada zaman Ibn Ziyad, Ubaidullah Ibn Ziyad zalim. Maknanya benda tu itu sebelum zaman dia, sebelum zaman Ibn Ziyad, zaman Khulafa Rashidin maksudnya. Tapi benda ni berlaku pada, benda tu dijumpai di zaman Bani Umayyah. Maknanya zaman ketika mana khalifah-khalifah yang adil memerintah, masya-Allah. Apabila bagi keberkatan. Zaman Muawiyah dan sebagainya, kan? Berkat manusia hidup aman damai. Wa kathirun min hadhihi al-afati ahdatha Allah Subhanahu bima ahdatha al-ibad min adh-dhunub. Dan semua ini berlaku, penyakit-penyakit, bala bencana ni kerana dosa. Wa akhbarani jama'atun min shuyukh as-sahara annahum kanu ya'hadun ath-thimara akbar mimma hiya al-an. وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها وإنما حدثت من قرب. Dan telah diberitahu kepada aku orang-orang kabilah yang duduk di sahara padang pasir bahawa mereka dulu dapati buah-buahan yang duduk makan lebih besar daripada ini. Berkata ini zaman mereka, zaman Ibn Qayyim, abad ke-8 hijrah. Dia kata buah sebelum ini lagi besar, kata. Kan? Dan kebanyakan penyakit-penyakit yang kena tanaman kami tak pernah kenal dulu, ni penyakit baru jadi. So kita kena ingat, kena ingat, bukan semua penyakit yang ada di zaman kita ini penyakit baru, penyakit lama, bahkan dia penyakit baru, jadi baru jadi. Kan? Macam AIDS, mana ada zaman dulu. Kan? Penyakit baru. Kan? Tuhan jadikan. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. Demikian juga kesan dosa dari segi bentuk tubuh badan manusia. Allahu Akbar. Ajabana. Hadis riwayat Tirmizi dalam jami'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Taala cipta Adam tingginya 60 hasta. Sampai cecah langit. Dan sentiasalah makhluk semakin pendek sehinggalah sekarang. Dan tengoklah ni, lagi pendek betul tak? Orang zaman lah, kita tengok budak dekatan satu zaman lah, kita ingat budak tadi kah? Betul tak? Cik-cik, saya tanya umur awak dekatan satu lah. Dekatan satu macam mana? Kan? Pendek-pendek. Kita dekatan satu tinggi-tinggi lah. Jadi maknanya dia berlaku pada manusia, Tuhan jadikan mereka makin rendah, makin rendah. Kan? Orang putih dia bongok. Kan? Dia buat cari kali jumpa dinosaur, dia kata besar dinosaur ni, dia kata. Kita manusia kecil, dia kata manusia zaman dulu besar. Kan? Lepas tu dia ingat dinosaur tu binatang apa. Kan? Lepas tu dia pun khayal lah kepala otak dia buat jadi dinosaur. Kan? Nampak tak kebodohan dia, bang?
ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمة والفجرة والخونة ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا كما مليها جورا ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت حتى إن العصابة من الناس يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها ويكون العنقول من العنب ويقرى بعير وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئة من الناس وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها أثر البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. يكتبه لك لو إمام مهدي نانتي bila dia dah habis pemerintah-pemerintah yang zalim, orang yang buat dosa apa semua, tak ada, zaman Mahdi nanti datang dalam hadis. Ha? Dan setelah mana Isa Al-Masih AS bunuh semua Yahudi dan Nasrani dan menegakkan agama Allah yang Tauhid, dan bumi akan mengeluarkan berkat-berkatnya dan dia akan kembali seperti mana keadaannya sehinggalah isabah minan nas ayakuluna rumana, sekumpulan manusia, isabah, satu isabah, sekumpulan yang boleh kita hantar untuk pergi buat serangan gerila. Ramai lah kan? Ha, kalau kata komando 40 orang misalnya, boleh makan sebiji delima. Sebiji delima di zaman Mahdi makan satu kumpulan orang yang ramai. Wa yastadhilluna biqihfiha. Dan mereka boleh ambil kulit delima itu buat payung. Dia besar mana buah delima zaman tu nanti. Bayangkan, kan? ويكون العنقود عنقود من العنب ويقرى بعير. Satu tangkai apa nama inap, inap apa dia? Anggur. Ha, grip. Ha? Boleh dimuatkan seekor unta. Tangkai itu boleh bawa seekor unta. Sahaja seekor unta boleh bawa setangkai inap saja. Kan? Wa inna liqhata al-wahidah, seekor unta yang bersusu cukup satu fi'am daripada manusia, satu fi'am, satu bala tentera. Yaghzu fi'am min ummati, seekor unta susu dia cukup satu bala tentera. Wa hadha li anna al-ardha lamma tahurat min al-ma'asi, sebab bumi dah tak ada maksiat, dia akan muncullah segala berkat-berkat daripada Allah Taala yang telah dipadam oleh dosa-dosa dan kufur. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. Dan tidak syak lagi bahwa hukuman-hukuman yang Allah telah turunkan di bumi kesannya kekal berlega dalam bumi ini dan ia sentiasa mencari dosa yang sama, ha? Yang sama dengan dosa yang asalnya dia diturunkan, yang ini azab yang Tuhan turun kepada kaum Samud misalnya. Adakah lepas Tuhan turunkan azab tu di bumi dia angkat? Tak, kesan dia kekal dan dia akan terus cari gu dia. Kalau dia kena aja dosa yang sama yang kaum Samud buat, dia akan bertindak balas, dia akan efektif balik. Dia macam dalam badan kita ni ada antibody kan. Once dia dah rasa satu penyakit, so kalau kena kali kedua, dia tindak balas. So macam itulah azab yang Tuhan waktu turun tu, dia macam antibody bagi bumi. Ada. So azab yang kena kepada kaum Lut, so dia pun dah kena, azab tu akan kekal dalam bumi, jadi antibody kepada bumi. So once ada lagi orang buat macam kaum Lut, dia akan trigger, antibody tu akan makan kuman yang datang. Ha, macam itulah maksudnya. So apa sahaja azab yang Tuhan telah turun, dia akan kesan, dia akan kekal sebagai antibody kepada bumi. Demikian juga dosa-dosa yang berlaku pada zaman sekarang, dia adalah kesan saki baki daripada dosa-dosa yang telah dibuat oleh umat terdahulu. Macam kita dah sebut. فَتَنَاسَبَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ وَحُكْمُهُ الْكَوْنِيِّ أَوَلًا أَوَلًا وَآخِرًا. Maka ngamlah hikmah Allah dan hukumnya yang kauni dalam alam ini awal dan akhirnya. Wa kana al-'azimu min al-'uqubati lil-'azim min al-jinayah wal-akhaff lil-akhaff wal-akhaff lil-akhaff. Dosa yang besar hukumannya besar, dosa yang ringan hukumannya ringan.
وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. Demikianlah hukuman Allah kepada manusia, kepada makhluknya di barzakh dan juga di akhirat. Sama konsepnya, sama macam mana di dunia dosa besar, hukumannya besar, dosa kecil. Di akhirat barzakh pun sama. Di barzakh kita dah tengok tadi kan, macam mana dia di dunia dulu dia bawa cerita bohong sampai kepada orang Tuhan kan, tarik mulut dia kan. Macam itulah hang punya bohong dah sampai ke merata tempat. Di dunia hang makan riba, di akhirat riba itu sebenarnya batu. Nah, makan batu. Macam itulah. Na'udzubillah min dhalik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته. Dan perhatikan bagaimana bersahabat dengan syaitan ini, dan tempatnya dan rumahnya apabila bersamaan seorang hamba dengan tempat syaitan dan dikuasai oleh syaitan, dicabut keberkatan daripada umurnya, amalannya, perkataannya, rezekinya. Apabila mentaati syaitan itu memberi kesan pada bumi, dicabut keberkatan min kulli mahallin zaharat fi ta'atu, semua tempat yang muncul padanya ketaatan terhadap syaitan. Wa kadzalika maskanuhu lamma kana al-jahimu lam yakun hunaka shay'un min ar-ruhi war-rahmati wal-barakah. Disebabkan rumah syaitan adalah neraka jahannam. Tengok rumah orang yang taat syaitan. Macam neraka tak? Macam neraka. Macam mana dia berkawan? Macam itulah. Kan? Jadi disebabkan dia adalah orang yang berkawan dengan syaitan, tengok ke mana tempat yang dia suka duduk. Dia suka pergi disco-disco, naik kelab. Tempat tu dengan panahnya, dengan tak ada penampahnya. Macam neraka. Sebenarnya macam neraka lah. Kan? Tapi masa tu dia cuma bezanya dia dilalaikan, tapi dia tak sedar dia diazab. Tapi dia diazab, dia kena penyakit dan sebagainya. Dan bayangkan orang yang taat kepada Ar-Rahman, disebabkan tempat orang yang taat ialah syurga, maka tempat yang mereka akan duduk lazimi ialah masjid. Tengok masjid zaman kita, sikit punya indah, sikit punya aman, damai, tenang dengan dia punya landscape, dia punya aircon, dia punya lampu chandelier, dia punya carpet begitu empuk sekali. Ya. Tapi tak ada orang, ahli syurga tak ramai. Ha? Bandingkan masjid dengan zoo. Kan? Tak payahlah ambil masjid yang hebat-hebat. Ambil masjid takwa aja. Kan? Ambil masjid Ufran aja. Bandingkan dengan disco nightclub dekat lorong-lorong Bukit Bintang, bayangkan. Mana lagi selesa sebenarnya kalau kita fikir dengan akal kita? Mana lagi tenang? Mana tempat yang boleh merehatkan jiwa sebenarnya? Ha, kan? Dibandingkan Masjid Syakirin dengan Taman KLCC, mana lagi tenang? Hakikatnya duduk kat masjid lagi senang. Dengan lapang, dengan luas, kita boleh baring-baring lagi kat bawah tu. Kan? Tapi orang lebih suka lepak dekat taman-taman tak? Taman yang tak ada maksiat, tak ada masalah. Yang ada maksiat, ada isu. Ha, kan? Seronok pergi duduk dekat apa Christmas tree dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Kan? Jadi kita ni kata maksud syekh di sini ialah seperti mana orang yang taat kepada syaitan, Tuhan akan jadikan dia perangai macam syaitan. Dia akan suka apa yang syaitan suka. Dan sesuai dengan dicabut segala keberkatan-keberkatan dia. Dan memang orang yang ahli maksiat, syaitan umur dia panjang. Tapi tu ada orang ahli maksiat umur panjang macam umur syaitan. Umur panjang tapi maksiat. Tak macam syaitan ni. Semakin dia semakin taat dia kepada syaitan, maka semakin dekatlah panggil dia macam Firaun. Ya, Firaun mana ada sakit, mana ada letih. Lepas tu dia mengaku dia Tuhan. Bukan dia tak letih, cuma dia tenaga kan, dia orang yang raja, dia makan makanan yang sihat apa semua. Dia rasa dia sihat, dia segar bugar. Maka dia perasan dia Tuhan. Dia tengok rakyat dia sakit, dia dah rakyat hang tindah. Kan? Tak bagi dia makan, bagi kebulung, buat kerja berat. Memanglah hang duduk dalam istana, makan semua, doktor semua jaga. Jadi hang sihat umur panjang 98 tahun, 90 tahun lebih. Kan?
hidup maksiat, derhaka kepada Allah dan Rasul, lawan perintah Allah dan Rasul. Kan? Ini apa makna? Panjang umur macam Firaun, macam setan. Baik tak payah. Kan? Baik orang yang hidup sekejap tapi penuh dengan taat. Sebab dia ni 98 tahun dia hidup pun, dia mati esok orang tak ingat dah. Kan? Katakan Firaun hidup 99 tahun, 98 tahun. Kan? Hampir 100 tahun Firaun hidup katanya. Ikut kajian-kajian dia yang baru ni lah. Wallahu'alam. Tapi maknanya kita kata orang ingat ke Firaun? Ingat pun. Kan? Tak ingat. Orang ingat Nabi Musa AS yang dikenang disebut sebutan yang baik. Dan Firaun kalau orang ingat pun sebagai penjahat, penjenayah sajalah. Yang zalim, mahaja yang zalim. Kan? Biar buat apa tak guna. Kan? Biar orang yang merintah, Umar bin Abdul Aziz merintah 2 tahun saja. 99, 101 hijrah. Abu Bakar merintah 2 tahun saja. Umar 10 tahun saja. Uthman 12 tahun saja. Ali lebih kurang 4 tahun lebih saja. Kan? Muawiyah 19 tahun saja. Tak ada sampai puluh-puluh tahun macam orang zaman-zaman lah jadi pemerintah. Kan? Tapi kita tengok orang zaman lah merintah sampai puluh-puluh tahun. Husni Mubarak sampai 30 tahun. Mana dia? Kan? Duduk dalam penjara. Kan? Jadi tak ada guna. Kan? Zalim. Bila buat zalim, Tuhan akan hancurkan. Pemerintah-pemerintah kafir, pemerintah lama-lama, Lenin, Stalin, Mao Zedong, apa semua, mana Nabi dia pun tak sampai ingat. Siapa pun tak ingat. Dia paksa untuk ingat, dia paksa rakyat untuk kenang, dia paksa rakyat untuk hormat. Maksudnya kalau tak dipaksa, siapa pun tak menghormat. Kan Mustafa Kamal Tatuk, kalau tak dipaksa orang untuk pergi sembah kubur dia, siapa pun tak ambil kubur dia. Buang masa saja, tak ada apa pun. Tapi itulah kita kata, macam Mao Zedong kan, kerajaan Cina paksa orang pergi, rakyat dia buat peringatan. Kalau tak dipaksa, siapa nak pergi? Kan? Ada pun Rasulullah SAW, ada orang paksa untuk kita selawat kat Nabi. Siapa? Semua orang nak selawat kat Nabi. Kan? Semua orang nak ingat Abu Bakar, semua orang nak ingat Umar. Setiap hari. Tak ada siapa umat Islam yang betul-betul cinta kepada Rasulullah tak ada tunggu maulidnya. Kita bukan Rasulullah, bukan macam Mao Zedong, bukan Kamal Tatuk. Nak kena ada satu hari khas nak buat peringatan untuk dia. Dia akan dikenang setiap hari sebab dia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 waktu sehari semalam kita solat wajib selawat kat atas Nabi. Nak apa lagi? Kan? Kita solat kena ikut cara Nabi. Tidur kena ikut cara Nabi. Keluar masuk rumah cara Nabi. Duduk nak buang ayat besar ayat kecil pun kena ikut cara Nabi. Waktu bila kita tak ingat Nabi? Kan? Kecuali orang yang tak ikut sunnah. Yang ikut bidah memang tak ingat Nabi. Tapi orang yang hidup dia dengan sunnah, dia sepanjang masa dalam jamban pun dia ingat Nabi. Pasal dia tak boleh nak duduk, nak kencing, nak berak melainkan dengan cara Nabi. Kena buat macam lah. Jadi orang Islam yang betul-betul ikut sunnah, hati dia dengan Nabi setiasa dia kenang-kenang tak? Ada pun orang yang tak ikut sunnah, dia perlukan satu hari setahun untuk ingat Nabi. Sebab dia tak hidup dengan Nabi. Sebab dia ahli bid'ah, udhalalah. Itu jawapan dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita jumpa balik 7 hari bulan 1 insyaAllah. Qultu lakum ma sami'tum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari Selasa 7 bulan 1 teh. Asalnya lah mengikut kiraan tahun penyembah salib 17 bulan 1.